Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Abu Rimsah merupakan satu orang sahabat Nabi SAW. Dan dalam satu kisah, ketika mana beliau datang bertemu dengan Nabi SAW sambil membawa anaknya, dan pada waktu itu Nabi SAW bersabda kepada dia, "Wahai Abu Rimsah, benarkah ini anak kamu?" Maka beliau pun bersumpah, "Demi Allah, ini adalah anak aku." Kemudian Nabi SAW menyatakan kepada beliau dan juga kepada kita semua, innahu la yajni alik wa la tajni alik, yang bermaksud sesungguhnya dia tidak akan bila mana melakukan satu pahala dan satu dosa, tidak akan memberi kesan kepadamu, dan kamu juga bila melakukan satu pahala ataupun satu dosa ataupun dosa, dia tidak akan memberi kesan kepada kamu. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW beritahu kepada kita, dan sebelum tu hadis ini sahih riwayat Abu Dawud dan selainnya, menceritakan kepada kita bahawa setiap perkara yang bila mana kita lakukan ataupun kita dalam kehidupan kita, antara hubungan kita dengan ayah kita, kita dengan isteri ataupun suami kita, maka di sana adakah kita boleh mendapat saham dosa bila mana isteri melakukan dosa, bila mana suami melakukan dosa, anak kita melakukan dosa, adakah kita akan dapat saham itu? Maka para ulama membuat kesimpulan, pertama sekali, jika mana dia telah dinasihatkan ataupun telah dicegah dan sebagainya, maka dia tetap melakukan dosa. Maksud isteri kita, anak kita ataupun sebagainya tetap melakukan dosa. Maka pada waktu tu kita tidak lagi terbabit dengan dosa yang dilakukan oleh mereka. Tetapi jika mana kita menggalakkan, jika mana kita tak pernah menasihati dan sebagainya, maka kita perlu hati-hati. Kita bimbang takut perkara ini boleh mengheret kita sama ke dalam kancah dosa. Dan ini juga sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, man sana sunatan sayyi'ah, siapa yang mana melakukan satu perbuatan yang buruk, yang tidak elok, kemudian diikuti, dia menunjukkan jalan yang tidak elok. Contohnya si isteri, awak ni, suami kata pada isteri, "Awak ni kalau tak pakai tudung mesti cantik, kan, jom kita jalan-jalan tak pakai tudung." Dia menunjukkan satu jalan yang tidak elok. Maka Nabi SAW menyebutkan, maka pahala ataupun dosanya sama seperti mana yang dilakukan oleh itu, dan dia memperolehi saham itu ataupun mendapat juga kesan daripada dosa yang dilakukan oleh mereka yang telah disuruh ataupun diperintah ataupun yang tidak dinasihatkan untuk melakukan dosa. Oleh itu hati-hati, kerana kita bimbang, kita takut, kadang-kadang kita sudah baik, amalan kita sudah baik, tapi kita perlu juga memberi kebaikan pada orang lain, membantu mereka, menasihati mereka dan sebagainya, supaya kita sama-sama boleh memperolehi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.